Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Beberapa faktor penyebab timbulnya permukiman kumuh, yaitu urbanisasi dan migrasi penduduk, faktor lahan di perkotaan, faktor prasarana dan sarana dasar, faktor sosial ekonomi, dan faktor sosial budaya. Kampung Jembatan Beton di Kelurahan Gedong Pakuwon, Kecamatan Teluk Betung Selatan, menyimpan sejuta cerita kehidupan di dalamnya. Mayoritas warga yang berada di Kampung Gedung Pakuwon ini bekerja sebagai nelayan, buruh, dan ibu rumah tangga, di mana pendapatan mereka di bawah rata-rata. Sebenarnya, kampung ini termasuk dalam program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Tetapi, hal itu tidak bertahan lama. Kampung ini kembali menjadi kumuh. Ibu Emma, usia 50 tahun, bekerja sebagai buruh cuci. Tinggal bersama adik, serta adik iparnya sebagai buruh kuli, dan keponakannya. Ke belakang, ke kanan, ke belakang, nggak ada tempat yang nggak ada soklip, nggak ada lagi mah pembayaran, nggak bisa itu, nggak ada. Di kampung ini tidak terdapat sanitasi, pengolahan sampah pun tidak ada, tempat temuan sampah pun tidak ada. Alhasil, warga membuang sampah-sampah mereka langsung ke kali. Salah satu warga yang kami jumpai adalah Ibu Ros, yang tinggal bersama suami dan keempat orang anaknya. Suaminya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan yang tidak menentu. Sementara Ibu Ros sendiri hanya seorang ibu rumah tangga yang terkadang menerima pesanan gorengan teman sekolah anaknya. Kita pengen sih, kita juga pengen gitu loh punya sendiri ya. Pengen punya sendiri aja keluarga, namanya kita punya anak. Jadi kita juga nantinya pengen lah punya keinginan. Cuman kan belum ini ya, kita belum waktunya kan ya, namanya kita masih usaha. Warga di kampung Jembatan Beton ini bukannya tidak mau hidup layak, tapi karena keterbatasan ekonomilah yang memaksa mereka tetap tinggal dalam keadaan seperti ini.